Dengan hormat dan penuh takzimnya, pihak majlis menjemput Duta Besar Indonesia, Tuan Yang Terutama Bapak Marcusel TNI Herman Prayitno untuk mempersembahkan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Yang berhormat Senator Tan Sri Abu Zahar Ujang yang dipertuan Dewan Negara Malaysia, yang terhormat Sultan Mahmud Badaruddin III, Sultan Palembang Darussalam, yang terhormat Permaisuri Tuanku, Permaisuri Palembang Darussalam, yang berhormat Senator Dato' Sri Utama Haji Abdurrahman bin Bakar, Presiden Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia, beserta Yang Bahagia Datin Sri Utama Robiah Hitam, Yang Berhormat Senator Dato' Nalakarupan Solamalai, Yang Terhormat Pangeran Ratu Fawas Diraja Tengku Mahkota Palembang, Yang Mulia Tengku Sawal Ibn Almarhum Yakum Tengku Abdul Aziz Pemangku Adat Singapura, Yang Mulia Tengku Nasri bin Yam Tengku Asman Shah Al-Hajj Ananda kepada Tengku Bendahara Selangor, Yang Berbahagia Dato' A. Kohilan Pillai mantan Timbalan Menteri Luar Malaysia, Yang Mulia Raja Kamarudin bin Yang Mulia Raja Abdul Wahid, Yang Mulia Tengku Rahimah binti Tengku Mahmud Shah Al-Hajj, Yang Mulia Tengku Jalil Ibn Almarhum, Yang Amat Mulia Tan Sri Tengku Sulaiman Kerabat Diraja Negeri Sembilan, Yang Terhormat Bapak Mulya Wirana, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Malaysia, Your Excellencies Ambassador of the Asian Countries and the Representative of the Embassies who attends this event, I welcome you all and hope you will enjoy the program that the committee has arranged. Datuk-datuk, datin-datin, datuk-datuk dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dari Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia, Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam, Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, KBRI Kuala Lumpur, para undangan, wartawan, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Adalah merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam hari ini dalam rangka menghadiri persembahan Malam Budaya Malaysia Indonesia dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama kebudayaan antara Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia dengan Yayasan Kesultanan Palembang. Merupakan suatu kehormatan tersendiri bahwa saya dan seluruh jajaran KBRI Kuala Lumpur dapat hadir pada acara yang sangat penting ini dalam rangka memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam bidang seni dan budaya. Pada hari ini, kita juga bersama-sama dapat kembali menyaksikan wujud persahabatan antara Indonesia dan Malaysia yang begitu akrab. Acara Malam Budaya Malaysia Indonesia
merupakan salah satu bentuk kerjasama kebudayaan antara Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam dari pihak Indonesia dan Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia di pihak Malaysia, yang menurut pandangan saya sangat efektif mendukung kebijakan pemerintah kedua negara untuk meningkatkan people-to-people contact. Masyarakat kedua negara telah memainkan peranannya dalam menjaga keakraban hubungan kedua negara yang merupakan bagian dari second track diplomasi. Second track diplomasi menjadi hal yang penting di mana hubungan kedua negara tidak hanya dijaga oleh pemerintah, namun juga melalui interaksi masyarakat kedua negara. Dalam sejarahnya, sebelum menjadi sebuah negara Indonesia, kami juga banyak memiliki kerajaan dan kesultanan. Namun setelah terbentuknya sebuah negara Indonesia, Indonesia tidak menganut sistem dinasti kerajaan atau monarki, melainkan bentuk pemerintahan republik. Keberadaan kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia saat ini difokuskan kepada upaya melestarikan sejarah dan tradisi kebudayaannya masing-masing, di antaranya Kesultanan Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Ternate, dan malam hari ini yang hadir adalah Kesultanan Palembang. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur sebagai wakil pemerintah Indonesia di Malaysia sangat mendukung setiap program yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka menjaga keakraban dan keharmonisan hubungan Indonesia-Malaysia. Kebudayaan terbukti merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu, bentuk kerjasama lainnya seperti perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, dan kesenian tentunya juga sangat dimungkinkan untuk dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Atas nama pemerintah Indonesia, sekali lagi saya sampaikan bahwa kami akan senantiasa menyambut baik seluruh rancangan program yang mampu mengekalkan hubungan Indonesia-Malaysia. Kesuksesan acara Malam Budaya Malaysia Indonesia diharapkan dapat diikuti oleh program-program lainnya yang akan melibatkan lebih luas lagi unsur masyarakat kedua negara. Terima kasih kami ucapkan kepada Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Kami berharap kerjasama serupa akan dapat terus terjalin. Waktu kecil bermain dengan angsa, sudah besar menuntut ilmu. Mari bersama terus membangun bangsa agar Malaysia Indonesia bertambah maju. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.